Aisyah berseteru dengan Abu Janda pada 2019 silam sampai saling lapor polisi. Maher et Walibi seperti menghilang begitu saja. Lama tak terdengar kabar. Warganet pada hari Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2020, justru dikejutkan dengan kondisi terbaru sang penceramah. Dilansir media online, Maher yang punya nama asli Sony Eranata itu kini tergolek lemah tak berdaya di ranjang rumah sakit. Terlihat dari foto yang beredar di dunia maya, tampak Dery Sulaiman sedang menjenguknya. Terkait kondisi Maher alias Sony, baru-baru ini juga beredar video yang diunggah oleh akun YouTube GMG Kreo, Selasa. Di situ tampak dirinya memang benar-benar lemas dan tak bertenaga. Bicaranya begitu lirih dan sulit untuk didengar. Berbeda dengan ketika masih sehat begitu lantang, apalagi saat memberikan ceramah-ceramah kontroversial. Belum diketahui penyakit apa yang dideritanya, namun melihat kondisinya dalam video sepertinya cukup mengkhawatirkan. Kita turut mendoakan saja ya, semoga Allah mengangkat penyakit yang bersangkutan dan agar lekas diberikan kesembuhan.